Terima kasih ya Om Joko udah mau bantu kami semalam, kata Upin. Iya, saking baiknya sampai ku anggap ayah sendiri. Waduh, si Ipin ngarep ya. Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Yo, what's up guys, kembali lagi dengan Molly Berana. Kali ini kita mau bibi lagi tuh teman. Yeay. Nah, di episode kali ini ceritakan tentang Upin Ipin punya ayah baru. Waduh, akhirnya punya ayah baru ya guys. Siapakah dia? Aduh, aku juga penasaran nih guys. Ya udah ketemu aja guys, daripada kita penasaran nih. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu tutup video ini. Oke. Ayo kita mulai. Jung. Upin Ipin punya ayah baru. Waduh, ayah baru beli di mana ya? Pada suatu malam, Upin Ipin sedang tersesat nih guys. Waduh, bisa gitu. Wah, gimana nih, kita tersesat, kata Upin. Entahlah, aku juga gak tahu nih jalan pulang, kata Ipin. Ya, kasihan banget ya guys, kecil-kecil udah hilang. Aduh, caranya pulang gimana ya, kata Upin. Sebaiknya kita tenang dulu Upin, mungkin nanti ada keajaiban, kata Ipin. Oke, coba kita tenang dulu ya, kata Upin. Oke guys, kita tenang dulu ya guys. Beberapa menit kemudian, ya ampun, dia duduk guys, capek kali ya guys, kasihan. Aneh, kok masih belum ingat juga ya jalan pulang, kata Upin. Iya, aku juga nggak ingat sama sekali jalan pulang nih, kata Ipin. Tiba-tiba, nah lo itu siapa ya guys, dateng. Loh, siapa mereka? Ada tentara guys. Sepertinya mereka sedang tersesat. Coba aku tanya deh, kata tentaranya. Oke, tentaranya mau nanya nih guys. Aku akan menghampiri mereka. Hai, kenapa kalian bersedih? Kata tentaranya. Kami tersesat om, dan tak tahu jalan pulang. Oh, kemana ya? Dan ibu kalian di mana? Kata tentaranya. Ayah dan ibu kami sudah tidak ada. Ya, curhat kita. Hah, maafkan saya telah bertanya seperti itu, kata tentaranya. Iya, nggak apa-apa om, kata Upin. Terus di rumah kalian sama siapa, kata tentaranya. Di rumah ada opa sama Karos, kata Ipin. Oh, begitu ya, kata tentaranya. Kalau begitu, gimana kalau ikut ke rumah saya aja? Mau nggak, kata tentaranya. Aduh, mau nggak ya guys, nanti diculik lagi nih. Daripada kalian kedinginan sini, kata tentaranya. Wah, dia baik ya guys, dia ngajakin. Boleh ya om? Eh, manggilnya pak aja deh. Boleh ya pak? Iya, boleh kok. Asik, ya ampun, daripada kita nginep di jalanan, mending kita ngikut om ini ya guys, di rumahnya. Ore, terima kasih ya pak. Ayo ikutin aku. Oke guys, ayo cepetan. Upin Ipin ikutin aku. Ayo cepetan sini. Oh ya, kita kan udah tahu ceritanya ya guys. Ini Upin, ini Ipin. Ayo ikutin paman sini. Kemana ya? Ke rumah. Naik apa ya pamannya? Tadi paman datang ke situ jalan kaki. Masa jalan kaki sih? Oke. Wih, ini ada mobil kosong nih. Wih, nggak ada orangnya. Wih, minjem dulu woi. Oke ya, nggak ada orangnya. Ayo tanjung, jom, ayo Upin. Lah, Ipin di mana ya? Ipin, kamu naik ke atas sini, cepetan. Kalau nggak mau ya udah jalan aja sana. Dia nggak mau guys, ya udah penuh di dalam. Ya udah Ipin jalan tuh guys, 1, 2, 1, 2. Oke guys, kita langsung aja ya guys, kita langsung ke rumahnya om ini. Oke, kita udah sampai, cepet sekali ya. Kemudian, terima kasih ya om, kata Upin. Kita manggil om aja ya guys, karena udah enak ya. Oh iya, nama om siapa ya, kata Ipin. Nama saya Pak Joko. Waduh, namanya Pak Joko guys. Oh, salam kenal ya om Joko, kami Upin Ipin. Oh, Upin Ipin ya, salam kenal ya. Oh, tadi dia manggil Upin Ipin ya, kok baru tahu dia Upin Ipin. Di mana rumah kalian? Di kampung durian runtuh om, kata Upin. Oh, kampung itu aku tahu jalannya, kata om tentaranya. Udah tahu guys. Ya iya sih tentara jadi tahu jalan. Benerkah om, kata Ipin. Iya, besok saja aku antar kalian ya. Sekarang kalian sebaiknya tidur aja. Asik, kita tidur di rumahnya om nih guys. Baik om. Asik, kita tidur di mana ya? Ya di sofa aja gak apa-apa ya. Mereka pun tidur di rumah om-om itu. Wih om-om.
keesokan harinya. Asik ini keesokan harinya nih guys, Upin Ipin tembus ke mobil. Terima kasih ya Om Joko udah mau bantu kami semalam, kata Upin. Iya, saking baiknya sampai ku anggap ayah sendiri. Waduh si Ipin ngarep ya. Hah, kalian bisa aja nih, kata Om Joko. Yaudah, ayo ku antarkan pulang, kata Om Joko. Oke guys, Om Joko ini mau nganterin pulang nih guys. Oke, naik mana ya? Naik ke mobil. Mana mobil mana? Oh, mobil ini mobil Om Joko guys. Kalau tadi itu mobil orang, kita ambil. Ayo Upin Ipin cepetan sini, antarkan Upin Ipin ke rumahnya, ke kampung durian runtuh. Asik, Upin Ipin bisa hilang ya di tengah hutan kayak gini. Oke guys, kita antarkan guys. Dia kasihan Upin Ipin. Oke, nanti dicariin sama opahnya ya. Oke, kita antarkan, terus belok kiri. Oke Upin Ipin, katakan selamat tinggal ya kepada di sini. Bisa nyasar ke sini ya. Oke guys, kita langsung aja guys, kita langsung balik ya. Jung, perjalanan sangat jauh. Oke, kita berdoa ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat di perjalanan, amin. A few moments later. Oke guys, kita udah sampai nih guys. Asik. Lah, kok berubah mobil kita? Bisa gitu. Hey Ipin, kamu kenapa di luar? Upin mana? Upin? Leh, Upin di sana. Eh Upin, sini Upin. Sini. Kamu mau mandi gak? Aku siram nih. Yang belum mandi siapa? Oh iya, Upin Ipin belum mandi ya, abis nginep di rumahnya Om. Oke, aku mandi Upin Ipin. Siram. Aduh, kok bisa mobil ini ya guys? Waduh, sulap banget ya jadi pemadam kebakaran. Oke, Upin Ipin udah sampai nih. Oke, oh ini rumah kamu ya. Oke, rumah kamu kotor, aku siram. Aku mandiin rumahnya ya. Oke, kita udah sampai. Hap. Kemudian, asik, kita udah ketemu Opa dan Karos nih guys. Terima kasih ya Pak Joko udah nganterin Upin Ipin pulang, kata Opa. Iya, gimana kalau Pak Joko jadi ayah barunya Upin Ipin? Waduh, si Karos ngarep banget ya. Ayah baru? Wah, gimana ya, kata Om Jokonya. Tahu nih Karos, main paksa-paksa aja ya. Iya Pak Joko, jadi ayah sementara kami juga gak apa-apa kok, kata Upin. Ya baiklah, aku setuju. Waduh, Om Joko setuju guys. Asik, baik banget ya. Wow. Ore, terima kasih Pak Joko, kata Opa sama Karos. Ya ampun Karos, kalau misalkan jadi ayah Upin Ipin berarti Karos juga punya ayah juga ya. Om Joko pun jadi ayah Upin Ipin hanya untuk 1 bulan. Ya 1 bulan. 1 bulan kemudian Om Joko pulang ke kampungnya. Ya sedih, baru punya ayah baru udah hilang aja. Tamat, iya begitu cerita ya guys. Upin Ipin punya ayah baru, keren kan? Oke guys, sudah kelar, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman kalau kalian suka cerita ini. Bye, dadah.